10 manfaat anggrek merpati untuk kesehatan. 1. Mengatasi penyakit kanker otak. Kanker atau tumor ganas yang menyerang otak membuat penderitanya mengalami gejala-gejala seperti mudah mengantuk, lelah berlebihan, muntah, serta gangguan berjalan, penglihatan, dan bicara. Selain menggunakan pengobatan medis, kita juga bisa mengatasi penyakit ini menggunakan ramuan bahan alami seperti anggrek merpati sehingga lebih minim efek samping. Yaitu dengan meminum air perasan bunga, batang, akar, dan daun anggrek merpati yang sebelumnya telah dicuci bersih dan ditumbuk sehingga sari patinya. Keluar 2. Mengatasi batu kering Meskipun secara umum batu kering dapat sembuh dengan sendirinya namun penyakit ini sungguh menyiksa. Karena membuat tenggorokan terasa sakit. Jika enggan mengonsumsi obat-obatan medis, Anda dapat mencoba minum air perasan sekitar 50 gram. Anggrek merpati yang sebelumnya sudah dicuci bersih dan ditumbuk. Dengan rutin meminum ramuan ini 3 kali sehari maka batu kering akan berangsur membaik. 3. Mengatasi rematik. Rematik merupakan penyakit yang menyerang persendian dan ketika kambuh terasa sakit. Nyeri serta diiringi oleh keluhan lainnya seperti demam, sehingga sangat mengganggu kelancaran aktivitas sehari-hari. Untuk meringankan penyakit ini, Anda dapat mengonsumsi air rebusan anggrek merpati. Caranya dengan merebus 60 gram anggrek merpati yang sudah dicuci bersih dengan air sebanyak 400 ml. Selama lebih kurang 15 menit, air rebusan ini kemudian disaring dan diminum ketika telah dingin. Untuk mendapatkan manfaatnya air rebusan ini sebaiknya dikonsumsi secara rutin dua kali sehari. 4. Mengatasi peradangan, pembengkakan, rasa panas, dan nyeri merupakan beberapa gejala terjadinya radang sebagai tanda bahwa kekebalan tubuh sedang bereaksi terhadap infeksi dan iritasi. Ini membuktikan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang bekerja. Meskipun demikian peradangan tetap harus diatasi untuk menghilangkan dampak atau rasa sakitnya. Salah satunya dengan mengonsumsi air perasan anggrek merpati. Dengan melakukannya secara rutin tiga kali sehari radang yang Anda rasakan akan berangsur pulih. 5. Mengatasi jerawat Jerawat yang tumbuh di wajah atau bagian tubuh lainnya sangat mengganggu penampilan sehingga orang akan berusaha menghilangkannya secepat mungkin dengan berbagai cara baik secara alami atau dengan memanfaatkan obat-obatan medis. Salah satu cara alami yang bisa ditempuh adalah dengan memanfaatkan ramuan anggrek merpati. 6. Mengobati sakit pada telinga. Anggrek merpati juga kerap dimanfaatkan untuk mengobati sakit pada telinga. Caranya dengan menjadikan ramuan anggrek melati sebagai obat tetes pada telinga. 7. Mengatasi kolera. Buruknya sanitasi biasanya menjadi penyebab mewabahnya penyakit kolera di suatu tempat. Orang yang menderita penyakit ini akan mengalami diare yang sangat parah hingga dapat menyebabkan dehidrasi dan jika tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan. Oleh karena itu penting untuk menangani penderita kolera secara cepat dan tepat seperti menggunakan manfaat oralit sehingga penderita terhindar dari dehidrasi. Selain itu bisa juga dengan memanfaatkan ramuan dari anggrek merpati. 8. Mengatasi bau badan dan ketiak Memiliki aroma tubuh yang kurang sedap mungkin tidak terdengar berbahaya. Namun gangguan ini sungguh mengganggu kepercayaan diri seseorang. Selain dengan menerapkan pola hidup bersih, mandi dua kali sehari, dan menggunakan deodoran kita juga dapat memanfaatkan anggrek merpati untuk mengatasi hal ini. Caranya dengan merebus anggrek merpati dan menggunakannya sebagai air mandi. 9. Mengatasi bronkitis atau radang saluran pernapasan. Timbulnya bronkitis disebabkan oleh adanya infeksi pada saluran pernapasan sehingga terjadi peradangan. Seseorang yang menderita penyakit ini biasanya mengalami gejala batuk yang disertai lendir berwarna hijau atau kuning abu-abu. Sesak napas. Dada terasa sakit, demam ringan, kelelahan, hidung beringus, dan tenggorokan terasa sakit. Untuk mengatasi penyakit ini kita juga dapat memanfaatkan anggrek merpati. Caranya dengan membuat rebusan dari daun anggrek merpati sebanyak 25 gram. Kulit jeruk mandarin yang sudah kering sebanyak 10 gram, dan umbi bunga lili sebanyak 10 gram. Semuanya direbus dengan 300 cm3 air hingga tersisa 2 per 3-nya. Tambahkan madu dan minum saat masih hangat. 10. Mengatasi keputihan. Pada dasarnya keputihan merupakan sesuatu yang normal dan umumnya terjadi sebelum dan sesudah menstruasi serta memiliki karakteristik seperti berwarna bening, tidak berbau, serta tidak menimbulkan rasa gatal. Namun jika keputihan sudah memperlihatkan tanda-tanda tidak normal seperti berwarna kekuningan atau kehijauan disertai rasa gatal, berbau, serta terjadi terus-menerus maka hal ini patut diwaspadai sebagai keputihan yang tidak normal. Untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan mengonsumsi air rebusan dari campuran 40 gram anggrek. Merpati, kulit delima kering sebanyak 10 gram, serta 50 gram jali. Air rebusan diminum ketika masih hangat sementara jalinya dimakan. Inilah 10 manfaat anggrek merpati untuk kesehatan. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh.